top up Diamond Mobile Legends, tapi masih bingung tempatnya di mana? Jawabannya ada di @mypie.diamond. Pastinya aman terpercaya, harga terjangkau, dan proses kilat. Udah banyak banget loh testimoninya, dijamin gak akan mengecewakan customer. Langsung hubungi ke kontak yang sudah tertera atau cek deskripsi. Oke, teman-teman semuanya, kali ini kita bakal review Odette yang baru di-buff lagi nih. Bentar, kalian bisa lihat ini ada di mailbox di mana. Jadi di sini Odette udah di-buff ya guys ya. Jadi yang di-buff adalah pasifnya, kalian bakal lebih efektif untuk one by one dan skill 2-nya bakal lebih cepet. Pokoknya lebih cepet nyampe deh, lebih cepet kelempar gitu. Oh ya guys, sebelum videonya lebih jauh lagi, gue ngingetin buat jangan lupa follow Instagram gue @adindet karena info-info terkait YouTube bakal gue info lewat Instastory. Ya Allah, serem banget, Allahu Akbar. Oke, jadi kali ini gue bakal pakai skin Butterfly Goddess because ya kita udah lama juga gak pakai skin ini karena ini juga skin andalan, skin yang penuh chemistry. Buset, The Legend 2 woy. TPGPP. By the way, tadi kayaknya title gue kepake ya, tapi gak apa-apa sih. Kayak gue udah gak peduli deh, mau injer gue silakan ya kan ya guys ya. Paling nanti gue ngamuk ya, bener kan? Loh, guenya ditinggal, ini Odette-nya jalan duluan, guenya ditinggal. Wah, cukup tahu ya guys ya. Wah, udah gila banget sih ini, gue udah gak ketolong gak sih ibaratnya. Ini band apa? Band support? Allahu Akbar. Band, aduh bingung bilangnya tuh band, jadi makanya bilangnya tuh bane ya guys ya. Because gimana, masa bilangnya band hero gitu kan kayak gak seru aja. Bukan gak seru juga sih, kayak gimana sih, kayak gak nyambung gitu ya. Kenapa gua balikin lagi tuh item guys? Ya pasti ini tadi Lancelot berharap guanya pakai skin Christmas. Oh tidak bisa, itu skinnya kurang chemistry ya teman-teman. By the way, ini gua gak sabar banget nyobain. Oh, ini mana nih mantul sama diri sendirinya? Itu benar-benar pure buat buy one only. I mean like, itu nggak bisa kah mantul sama kita kalau misalnya kita lagi kondisi rame gitu? Jujur gue belum tahu juga, makanya nih gue cobain. Makanya nih gue bikin konten. Gue beneran baru ini nyobain Odette buff. Ya Allah, seneng banget. Gila nih Odette di buff nih, hero kebanggaan di buff tuh kayak hello. Nah ini kan skill 2-nya lebih cepet loh guys. Skill 2-nya kak, coba deh. Ini kalian gimana ya, gue nunjukinnya lagi cooldown. Nice, nih coba lihat ya, coba lihat. Ah itu kan cepet banget kan ya. Udah deh, ini banyak bacot malah mati timnya ya guys ya. Sorry my team, I'm sorry, big sorry for you all. By the way, Akila hati-hati ya Akila. Akila, wow ini gua malah yang mengadu ya guys ya. Sumpah enak banget skill 2-nya jadi cepet kayak gitu. Kayak ini musuh tuh gak keburu kabur gitu loh. Kayak mereka tuh langsung wah ini. Ya tapi bambunya langsung kabur. Takut ya sama Odette, biasalah guys ya. Suami-suami takut istri. Masa bambun suami gua? Tuh kan ini gak banget. Masa bambun suami gua? Hello. Ini kalian harus banget sumpah cobain. Tapi ini gua belum nyobain ultinya ya. Kalian juga tahu kalau misalnya gua belum nyoba ulti. Jadi sabar aja, kita tunggu momen ya teman-teman. Mampus kena mental. Jarwo, dasar Jarwo. Weh, perfect timing ya guys ya. Wah, tapi tadi gue gak ngerasain ada mantulnya. Apa gue buta gak liat ya? Gimana dah? Wah, Lancelot. Wah, gimana sih gue jelasinnya ya guys ya. Aduh, gue belum ada melihat penampakan pasifnya memantul dengan diri gue sendiri. Ya guys ya. Ya guys, ngapain lah, bantuin lah sini bang Akila, bang Akila. Udah bodo amat lu mau cowok, cewek. Udah bang Akila pokoknya ya. Buruan. Itu udah lama gak becus bang Tartel. Bercanda ya bang ya. Cuma kalau lu serius ya udah sih, bodo amat juga gue. Gimana ya. Langsung aja kita clear the mid lane again. Kalau ada yang mau nyamperin silahkan. Oh, ini nantang maut nih bane nih. Nantang maut nih. Tapi bohong, nanti gue mati. Tapi gak apa-apa, lu majuin sini. Maju sini lah bane, Allah Akbar. Sini lu, sini bangkek. Come here. Mati lagi tuh Silvana. Hah, kok darahnya segitu? Kan tadi sekarat. Wah.
gue nggak tahu itu karena fluorin pasif dari itu pasif apa sih ini pasif romnya atau dia ngeregen mode. Aduh tolongin gue ke stun. Wah Niti memang cuek banget sama gue. Bisa nggak sih kayak gue tuh cukup dicuekin, nggak boleh ada yang ngikutin gue sih sebenarnya. Wah gila. Mantep banget Rafaela. Gila nih Rafaela gak ada obat. Bang Akila mantep jiwa sih. Gue balik dulu ya Bang Akila. Dan ini kepada Silvana, semangat berjuang Silvana. Silvana ah sedih banget. Nice banget ini Bang Akila, refleksnya mantep ya guys ya. Tapi telat tapi gak apa-apa. By the way nih si Jarwo ngajak ribut. Sumpah ih kenapa Balmon mirip Jarwo. Capek banget. I mean like gak sih? Kayak gimana ya jelasinnya? Aduh mati deh rasanya deh. Aduh. Ya udahlah jangan dipaksa, kita kesini aja yang lebih membutuhkan di sini. Tunggu gua, sabar, sabar. Sabar. Ya Allah. No. Ini orang-orang kayak emang demen banget gitu tuh banyak dosa gitu kan ya. Udah gua kagak toksik aja udah berdosa banget gitu kan. Wah, ada yang lagi freestyle. Aduh, gimana sih? Kok gue gak ada rasanya, udah gak ada rasa kena stun. Wah, emang bikin capek tuh ya. Yang namanya stun tuh emang bangkek sekali. Nah, gak liat. Tolong, nih gue mau disrepet. Gua nggak ada ulti bang, ya Allah bang. Ya Allah tolongin gua. Itu mantul sama diri gua sendiri gak sih tadi? Oh my god, I see. Finally I see the buff. By the way ini di push lah towernya. Allahu Akbar. Ini udah rata 4 nih, diratain juga lah towernya bang. Pun cuma dapat mid 1 biji. Allahu Akbar. Bagi dong bang. Wuih beneran dikasih dong. Makasih. Gue mau bilang makasih malah ultimate not ready. Capek banget gue. Ya Allah. Wah kena mental kan Balmon ya. Enggak namanya Baldock ya guys ya. Itu emang peristilahan Baldock tuh memang sudah menduniawi sekali. Aduh enak banget kombonya. Ya Allah, makasih banyak demi akhirat. Allahu Akbar. Udah deh gue rasanya kena mental, sementalnya garing mati. Ini mati kek. Nah, mantep. Duh, timnya. Iya kan ya? Maksudnya kayak gila nih Lancelotnya manjiw, mantap jiwa, anjrit. Look at that, KDA 602 cute boy. Nah gitu dong cute boy. Aduh kapan lagi dapat core kayak gini kan. Tapi dalam beberapa konten ke depan gue yakin sih dapat core yang masya Allah banget. Ya gak ada obatnya lagi sampai-sampai gue mau mati gara-gara gak ada obat gitu. Mati gue capek banget. Jangan late game. Ya benar sih lu bang. Ya udah bang, kita gak boleh bertele-tele. Tulisannya sama tapi cara bacanya beda. Gimana ya jadinya bang. Sorry ya bang ya. Tapi kalau misalnya late game juga ya serem sih. Mereka 2mm boy. Bruno sama Claude serem anjrit. Ini kita menang karena mereka 2mm. Ngerti gak? Kita menang karena mereka 2mm. Kita kalah karena mereka 2mm. That's the reason. Gila keren banget gak sih? Itu tuh udah melebihi teori Albert Einstein ya teman-teman. Jadi Adindat sekarang sudah setara otaknya dengan Albert Einstein. Tentu saja gak ada lagi lawannya, gak juga sih. Kalau setara kayaknya lebih kesama gak? Setara kan sama ya. Ya Allah ini Florin stunnya ngeselin banget. Allahu Akbar. Allah. Ya Allah gak ada yang nyelamatin gua. Gila. Wah, gila woy. Gila, ini core-nya mantep abis woy. Ya Allah, seneng banget gue dapet core kayak gini. Solo rank, mantep banget cute boy. If you see this video cute boy, gue sangat mengapresiasi core yang bisa menggendong modelannya kayak gini di solo rank. Karena lo itu langka tau gak? Lo tuh langka woy. Ini kita tunggu Lord aja.
Iya, tahu bang, tahu. Siap bang, ampun. Kalau bisa menggendong ini kan gua nurut gitu kan, anjay. Weh, ketahuan ya Allah, ketahuan. Tapi gak apa-apa. Ngan kan nih gua tahu nih. Ketahuan lagi dong. Aduh, mana-mana. Ya Allah, Bane. Aduh, kenapa gua flicker? Gua enggak tahu sumpah dia ngekill sama ini, woi. Oh, menampos gua yo. Wah, yo guys. Wah, yo, dan gua udah bawa kill, woi. Bener enak banget lo lihat skill. Gila itu cepet banget dan itu tuh kayak benar-benar mengunci musuh jadinya. Karena apa? Ya gua enggak dikasih lagi, cute boy. Kok gua enggak dikasih lagi sih babnya? Mungkin dia pengen ngasih cuman dapat gitu ya. Enggak apa-apa, Bang, enggak apa-apa. Gua maafin karena lu udah ngegendong gua ya, Bang ya. Oh my god. Ini kayak kan gua happy banget gitu jadinya. Ini lagi hello. Gua seneng kalau digendong gitu. Kayak cewek mana sih yang enggak seneng digendong? Lebih tepatnya Yusuf support mana sih yang enggak seneng digendong? Lebih seneng lagi sebenarnya kalau misalnya kita ngegendong gak sih? Iya. Gila, kena mental. Semuanya kena mental, kena mental. Biasa lah. Mulai nih kodam kita. It's been a long kodam kita tidak keluar ya guys ya. Ada! Ya Allah! Ini apa gue dari tadi ke Islower? Buset pada shutdown bang, balik bang! Why? Why? Wings biar memaksimalkan dari ulti ini, pasif ulti. Gak tau dia pasif ulti nyebutnya apa gimana, itu kan shieldnya. Ini kalau ada yang lewat sini langsung mati. Tapi kalau Balmon enggak, karena dia ada knockback dan itu ngeselin banget ya. Ngebut banget minionnya, santai. Ya Allah, gue bingung nanti kayak gini, kayak situasi kayak gini, kayak bisa aja gue yang mati gitu kan. Ya Allah, serem banget. Lancelot, buff-nya ambil nih. Atau lo mau ngasih gue lagi? Terima kasih. Anjay. Buset, ya Allahu Akbar. Tolong selamatkan Adidet. Dia mau digeng ya, teman-teman. Tolong Bangget. Tolong Bangget nih. Wah, buset, itu Baldock sudah kena mental oleh Beatrix. Makanya di-ban Beatrix-nya, Bang. Tapi gue gak takut Beatrix sih. Kayak sekarang tuh lebih takut Ruby. Makanya tadi timnya gue suruh ban Ruby langsung ya. Karena kayak gimana ya, sumpah bikin capek banget Ruby. Serius. Kalian harus tahu kan itu bikin capek banget ya. Hello. Malah gue kecicil-cicil dah Silva nih. Siapa sih supportnya? Ya Allah, gak lihat Silvana. Ya Allah, gue kena hiu. Enggak. Oke, mereka udah gak ada ulti lagi dan time for us. Udah malah flicker. Udah deh. Mending kita terjun semua ke samudra. Ke samudra India atau samudra Pasifik. Kalian pilih aja yang lebih enak, yang lebih seru. Aduh, ayolah di end lah. Nah gitu dong, anjay. Repet, lebel. Nah, ini gak mau nge-end, gue tau lu pada tuh lagi ngebantai posisinya. Tapi nanti kalau kita ke comeback sangat gak lucu. Tapi ini kayaknya gak mungkin ke comeback. Mungkin aja gak deh, gak mungkin teman-teman ya. Nice. Wah, menang, aduh. Kalian harus banget cobain buff Odette, serius. Ini lebih berasa gitu. Meskipun ya berasanya tuh kayak skillnya lemparnya lebih cepat aja. Dan juga kita bisa merasakan perbedaan pada saat ulti ya. Pasti punya mantul sama dia sendiri. Wih, keren banget emang sekarang jadi kayak gitu. Eh, achievementnya baru. Woy, bentar gue SS dulu. Wah, manjiu. Oh iya, mantep. Gila, ML baru. Widih, gila, mantep. Oke guys, thank you for watching. See you on my next video. Goodbye.